Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Channel 20 KP. Baik, hari rencananya mau naik gunung ke Gunung Cileat. Ini di rumah warga. Mau naik Gunung Cileat. Omang, siap. Napang Arab. Karena ini pasukan tetap besi Pak Sep ya. Ready Pak Sep ya? Ready. Pak Andi khusus untuk persiapan. Mantap. Sat, siap naik nggak Sat? Masihnya katanya naik ke Curug Cileat itu 3 jam. Siapin sih minum-minum siapin ya. Kosim. Siapin 3 jam maksudnya buat perjalanan. 3 jam. Santai ya. Kalau kita tidak bisa berlari cepat ya pelan-pelan aja. Oke, siap. Dipandu Pak Kosim. Siap, siap. Anu karolot untuk pandu. Ainu ora kene mah tuh kudu dipan. Nu kolot. Lamun keselewat masana. Sa tenggang. Ati tong babawaan nu berat-berat. Nu kolot mah tong kudu babawaan sagala mawa timbal mawa nu ngora sing arti. Ieu rumah sanes kolot. Kolot ieu teh. Kolot tuh wisan. Cuma emang wajahnya wajah all. Iya. Oke. 3 jam perjalanan ke Cileat. Siap. Untuk nangis kalau teh ketika berjalan sama-sama kita ambil yang mana aja. Jadi kita enggak bawa yang berat. Padahal mah anggere berat mau dibantuan. Oke. Bakon. Di mana nih? Ngora Pak Kot, ngoranya dorong nu kolot. Nih, Pak Koordinator kita, ketua kita nih udah oke nih. Siap Pak Topik ya? Siap naik gunung. Teman-teman patok besi nih. Mantap. Oke, nih. Mau naik ke gunung. Si Poto naik gunung, mudah-mudahan diselamatkan dan sukses. Oke. Jadi untuk cari tempat Curug Cileat ini di Jalan Setapak ini tidak usah khawatir teman-teman ke Curug Cileat. Ketika tanya pasti diarahkan karena memang warganya juga ramah-ramah dan juga adik kata sesat di Jalan Pertigaan tapi diarahkan ke Curug Cileat. So, jadi kita menuju tempat parkir utama mau yang ke Curug Cileat. Oke, ini nyampe di tempat parkir utama di Curug Cileat di bawah ini. Kita parkir aman di sini ya. Parkir aman di sini, nyampe di sini. Tinggalin. Kita titipkan di petugas yang di tempat parkir Curug Cileat. Baik, kita udah nyampe di tempat parkir yang mau naik ke Cileat. Kekuatan rohani, kekuatan jasmani, kekuatan tidak, keimanan, kekuatan badannya. Itu yang perlu kita dalam perjalanan itu, karena selain kehati-hatian kita dalam perjalanan, kita pun tidak lepas dari doa, karena doa selalu mukminin, doa itu adalah sebenarnya bagi orang-orang yang beriman. Semoga dengan perjalanan ini kita diberikan kekuatan. Oke, Bor. Oke guys. Aduh, belum setengah-setengah aja ini ya. Tapi gloknya udah kepo-kepo. Aduh. Udah mantap luar biasa, jalan pinggir-pinggir. Ke situ jurang. Guys, tuh, jurang.
Aduh, awas, jangan sampai nundutan. Jangan sampai nundutan. Baca. Pak Ketua, masih kuat? Wah, seosoran ketua lagi. Alpukat. Belum setengah perjalanan, tapi sudah luar biasa nih. Olahraga pagi-pagi, katanya perjalanan sekitar 2 jam. Seberapaan seprepet? Ini baru seprepet. Sekitar kalau 2 jam lagi. 2 jam lagi. Jadi kalau bisa ada pos-pos pemberhentian, di situ ada Alfamart, Indomart gitu. Atau saung Abah, kurang mampir dulu. Res area aja guys. Res area. Pemimpin di depan, res area di depan berhenti. Kurang beli eta ngasih liwat. Oke. Pantengin terus. Siap. Sampai tuntas, jangan di skip ya. Yang belum subrek dulu deh. Supaya lelahnya terbayarkan. View. Nah. Tetap sehat semua. Sehat, semangat. Mantap. Berkeringat. Oke. Okay. Titik yang pertama. Saya istirahat dulu. Mantap, Pak Umang. Masih kuat kene. Oke, istirahat dulu di rest area. Ini rest area berapa, Ustaz? Dia rest area berapa? Ini rest area 82. Ada di sana Indomaret. Di sini Jogja. Bisa pesan beli fried chicken dulu. Lanjut. Alhamdulillah, kita nyampe ke titik air terjun yang kedua. Nah, mantap nih. Tinggal ambil foto-foto videonya. Tinggi. Masya Allah. Dapat. Sip. Wih. Sip. Bapak-bapak emrek. Bapak emrek goyang. Goyang lah sih, goyang lah. Baik, wih. Ini sudah titik curug yang ketiga. Masya Allah. Oh, Mang, masih semangat, Pak Mang? Semangat. Masuk. Woi, mantap. Oke nih. Sip. Pendi udah nyampe di Curug Cileat ya. Mantap. Ini pintu pertamanya. Tuh, ada tagging juga. Jadi tidak usah bingung. Tadi memang arahnya kalau di jalan nggak ada arah, tapi kalau udah sampai sini banyak tagging yang untuk ciri kalau ini sudah masuk ke Curug Cileat. Dan alhamdulillah nih ada tempat peristirahatan juga, warung nih, warung ngopi di sini, mantep. Oke, mantap. Kita udah nyampe di curug yang kita tuju, Curug Cileat. Gede. Mantap.
Mantap, mantap, mantap. Naik Kang, naik Kang. Oke. Oke. Kita ke sono. Ih, dia lihat di sini. Astronot. Turun ke lihat Subang. Masya Allah. Kayaknya bagus ini nanti non foto bareng. Bagus. Oke. Di Curug Cilat ini. Seneng Kang Karim udah nyampe ya? Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah ya Allah. Ternyata tidak bisa dibayangkan ya Allah. Mantap. Akbar. Perjuangan perjalanan 3 jam Kang Karim ya? Hah? 3 jam perjalanan 4 ya? 4 jam perjalanan tidak sia-sia. Curugnya bagus, gede. Ya, ini juga kamera ini kena basah-basah air nih. Jadi agak kurang jelas ya. Karena emang air dari sana tiup ke sini gitu. Dingin. Tapi emang udah terbayarkan lah kelelahan kita perjalanan di sini. Dasar di bawah sampai ke sini sekitar 4 jam. Ternyata ya prediksi 2 jam ini tidak. Karena kita banyak istirahatnya, santai aja jalannya. Sampai 4 jam perjalanan. Sampai ke Curug Poko ini. Mantap. Alhamdulillah semuanya selamat dan mudah-mudahan nanti sampai turun juga selamat. Yang belum subrek, subrek dulu. Yang pengen tanya-tanya silakan di komen aja. Di like juga, mudah-mudahan bisa jadi apa? Ketika teman-teman mau hiking salah satunya ke sini, ke Cilat Subang. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Lagi mandi bareng-bareng. Walau videonya kurang jelas, tapi tetap semangat. Nggak kuat dinginnya.